Selamat malam teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku Brando di sebuah game yang bertajuk Warnet Live. Dan kali ini kita sudah ada di versi 3.2, dimana dengar-dengar sudah ada update baru yang akan menceritakan kisah misteri makhluk yang ditemukan oleh detektif perempuan ya, yaitu Yeti. So welcome buat teman-teman yang nonton live, dan welcome buat teman-teman yang nonton replay. Kita absen dulu, ada Firman, ada Jordi, ada Ilham, ada Baso, ada Simulator, ada Bocil Bakso Simulator, ada Bocil Warnet Live, ada Kuku, ada Kiki, ada Kakak, ada Keke, ada Nur Hadi, ada Nur Fikri. Ada di mana kue selanjutnya, guys? Karena dengar-dengar, ku dengar kabar dari info dan berita di media terkini. Ada Dimas ya, ada Nigel, ada Ahmad, ada Rido, ada Lord, ada Anas, ada Rehan, ada Konto, ada Lodon, ada Virgasi, ada Durgi, ada Targo. Kue baru kah? Nerva. Dia mau ngajak kita ngomong lagi, teman-teman. MG. Sebentar, guys. Thumbnail dulu, guys. Thumbnail dulu, guys. Sebentar, guys. Oke, gue ngomong langsung ya. Teriakannya kencang sekali, tetapi tidak mirip dengan Yeti yang aku tahu. Hah? Tidak mirip dengan Yeti yang aku tahu? What? Ini bisa jadi sangat berbahaya. Aku balik dulu ke kantor untuk mengambil perlengkapan. Halo Bang Winda, halo Meliani. Makhluk sebesar ini pasti sulit untuk dibius. Untuk jaga-jaga, aku ambil yang banyak dulu ya. Jaga dirimu baik-baik, kata Nerva, Nerva, Nerva. Halo Bang, lambat gak? Cepat, cepat guys, cepat keluarnya. Ejakulasi dini yang nanya lambat gak Bang? Cepat, cepat. Apa itu katanya? Berbeda guys, spesies Yeti-nya berbeda. Gamenya udah keluar konteks anjing, enggak, tetap warnet kok. Masih ada lagi nih. Ada lagi guys. Ivan? Ivan? Aku mendengar auman yang kencang dari kota sebelah. Kota mana? Kakek dukunku mengabari kalau semuanya itu baik-baik saja. What, kakek dukunku? Aku menjadi khawatir hal-hal seperti ini biasanya dia ikut campur. Kakek dukunku, jangan-jangan dukun itu guys, Samsudin itu kakeknya. Ih bener dong, ini Ivan anaknya Sarah dong. Kakekku sudah menjaga aku dari aku masih kecil. Bener guys, anaknya Sarah guys. Anaknya Sarah coy. Bener loh. Guys, kan selama ini banyak yang mengira-ngira dan menebak-nebak kalau ini Mr. Ivan, apakah dia anaknya Sarah atau bukan, guys? Rupanya bener coy, dia itu adalah anaknya Sarah, karena dia sendiri mengaku katanya dukun Samsudin, guys, yang sudah menjaga dia dari kecil. Kita menemukan satu misteri lagi, bener guys. Sudah terbukti dan sah dan valid ya. Kakek ini yang merawat Ivan, satpam Ivan. Aduh, WP gue dikit, guys. Anaknya Sarah dan menjaga dia sampai sekarang, coy. Aku ingat Sarah, wanita yang diperlakukan seenaknya oleh kota warnet, oleh wali kota yang jahat. Dia punya anak namanya Ivan, dijaga oleh Pak Samsudin
Kini dia telah besar sebatang kara. Ivan, anak dari Sarah. Oke, kita lanjut ya. Sorry guys. Bukan mengulur waktu, guys. Bener, guys. Rupanya Ivan Satpam adalah anak dari Sarah, teman-teman ya. Oke. Yuk lanjut ya. Sedih anjir, sedih banget cuy. Lama ya bocil lama menyerang. Ya, ayo ngomong. Ngomong dulu, guys. Oke, aku sudah siap. Bocil emot nangis menyerang. Aku membawa banyak sekali suntik bius untuk makhluk itu. Makhluk itu pasti stres karena dia berada di kota sebesar ini. Kita harus menghentikannya sebelum dia melukai warga di sini. Setuju? Setuju. Gua perang pertama kelarin kasus chapter 2. Keren amat walaupun gana-gananya. Aku dapat kabar dari warga, katanya ada makhluk di Taman Lama. What? What? Taman Lama? Sayangnya aku lupa nanya detail lokasinya di mana. Waduh, maksudnya? Lanjut ya. Di mana lokasinya, guys? Beneran, siapa yang udah tahu dari dulu kalau Ivan Satpam adalah anaknya Sarah? Sedih banget ya, sad banget ya. Udah gede sebatang kara loh. Lapangan basket, gak ada apa-apa lapangan basket. Aku ada Yusri, ada hotdog. Oh, ini apa? Creepy. Creepy. Ada jejak coklat, guys. Waduh. Telat gak bang? Enggak telat. Bocil telat. Oh ini apa nih? Oh ini mainan UFO gua. Terus kemana lagi, guys? Mana di itu jejak yetinya gua udah temukan, coy. Jejak yetinya udah ketemukan, guys. Sumur. Gimana dia? Taman Lama, coba Taman Lama lapangan basket bang di pojok. Enggak ada lapangan basket. Kota 2, oke kita kembali ke kota 2 ya. Gila ini kita udah gak ngurusin warnet lagi, guys. Kita udah gak ngurusin warnet, coy. Kita lagi ngurus misteri ya. Udah gak ada yang peduli sama warnetnya. Itu kota 2 ya. OMG, ada Nerva di sana, guys. Di taman kota 2 dan kota 1 ada Nerva, guys. Oke, gua akan coba aja ngomong Nerva lagi ya. Apa? Kamu ketemu jejak kaki lagi? Ayo. Oke, ayo kita ke sana. Kalian aja ada Godzilla kali ya? Kayaknya ada Godzilla seru juga ya. Dia bawa tas, cuy. Itu tas isinya apa ya? Tasnya isi apa, guys? Ruangan yang di samping warnet apa, bang? Ruangan rental PS. Ini ada bocil kematian nih. Lu jangan dilatin, guys. Bocil-bocil pakai baju SMP sama SD, dolar kuning mulu anjir. Gila. Semok bet anjir, semok hot bet, hot ya. Si Nerva hot bet ya? Ada gambar baru enggak sih di update baru? Ada gambar baru enggak sih? Siapa tahu ada gambar baru, guys. Gue pengen gambar Nerva dong, ada yang ngirim. Kita coba. Semoga ada gambar Nerva ya, teman-teman ya. Semoga ada gambar Nerva, guys. Semoga Bang Andi Lukito membuat gambar Nerva ya. Ya. Itu baru kah? Belum ada yang ngirim ya gambar Nerva ya? Lala. Oke, ini gambar lama. Ya, gambar lama semua, guys. Ya, nggak ada ya gambar Nerva ya? Apa sih bocil sus? Gitu doang sus. Oke, kemana tadi dia? Nggak ada, guys, belum ada, guys. Gambar ini, guys, gambar baru belum ada. Aduh, padahal gue pengen gambar Nerva, anjir. Yang ininya, yang apa, bajunya kebuka, maksudnya topinya kebuka ya. Nggak ada, guys. Nggak ada, cuy. Lanjutlah. Wow, dia kesini, guys. Dilihat dari bentuk kaki ini,
Aku perkirakan tangannya juga sama besar. Makhluk macam ini pasti bisa mengangkat batu yang besar. Waduh. Aku tebak dia juga memiliki jari tangan seperti manusia, kera, dan gorila. Melakukan ini bisa membawa 2, bahkan 3 orang dengan mudah. What? Tapi dia kemana? Tapi dia kenapa ke sumur ya? Creepy. Ini harus kutanyakan ke kakek Duken, mungkin dia tahu. OMG, kok makin serem ya? Kok makin serem guys ya? Makin mengerikan gak sih? Di sini ada yang mungkin masih 8 tahun, ada yang nonton gak? Kok makin serem ya, makin serem ya? Lagunya jadi serem gini cuy. Kemana deh, si Nerva kemana guys? Nunggu malam. Wih gila, warnet gue bagus banget men, parah. Guys, bagusan warnet gua atau Bang Regi guys? Voting ya. Bagusan warnet Bang Winda. Oke, voting. Bagusan gua atau Bang Regi? Voting ya. Sabar. Bentar. Voting, isi voting coy. Voting dimulai sekarang. Oke, kita lanjut deh, lanjut questnya deh. Mana ya? Malam kali ya? Voting. Bagusan warnet Bang Winda. What? Coba bagusan warnet Bang Winda. Oke. 52% bagusan warnet Bang Winda. Bang Regi bagus, tapi Bang Winda lebih bagus. 60% berubah. Alhamdulillah. Terima kasih guys ya. Terima kasih votingnya teman-teman. Kita cari dulu nih questnya di mana nih ya. Oke, thank you yang udah isi voting adik-adik ya. Adik-adik yang bersama papa mama yang ikut voting, makasih ya. Sebentar. Malam kali ya. Apa sih bocil curang kasar-kasar banget? Toksik banget dah. Kenapa sih kalian pada toksik? Mana nih, gak ada apa-apa nih, kenapa lagunya serem gini lagi? Kenapa lagunya serem gini, guys? Bagusan punya Hasanuddin JR, Bang. Gak ada. Malam kali ya? Malam mungkin, guys. Yuk kita coba ke malam yuk. Pindah malam yuk. Gak ada questnya, aku udah cari-cari, gak ada, bro. Malam kata Firmansyah, malam kata Deka, malam kata Gilang, malam kata Turki, malam kata apa sih toksik bet? Lihat dah, bocil toksik amat ya. Udah coba gue bikin malam deh, hap. 11. Oke, kata Firman malam, kata Kairul malam, 17. 17, gue tambah lagi deh. Gue tambah lagi tuh. Alright, sudah malam. Jangan nangis, jangan mewek. Lo yang kalah voting jangan nangis dulu ya. Gue mau nyari quest nih. There's nothing here. Apa kabar Bang Do? Baik, Fauzan. Where is the quest? Oh my god, ada bom. Gue udah gaji belum. Oh, udah gaji, aman. Aman, kita udah gaji. Aman. Aduh, mana questnya? Di kota 2 apa kota 1 guys? Kota 2 atau kota 1? Kok tidak ada ya? Kota 1 lapangan basket. Siapa tadi yang bilang lapangan basket? Ada yang bilang lapangan basket? Lapangan basket kah? Kota 1 lapangan basket. Coba ya, kita lapangan basket ya. Kita ke lapangan basket guys. Let's go guys. Bang, RDR 2 kapan? RDR 2 udah tamat kata Farel. Tak ada apa. What is that? Wait a minute. Kenapa ada 2 orang ini di sini, coy? Wait a minute. Peringatan, quest ini menyebabkan barang-barang di lapangan basket akan menghilang. Tolong pindahkan barangmu ke tempat lain, ha? Ini gue pindah. Ini apaan sih? Ini apaan, coy? Ini, cok. Ini kenapa ada tiba-tiba di situ, guys? Oke lah, langsung ya. Kita aja ngomong ya.
Jadi menurut kakek gimana? Saya kurang tahu kenapa makhluk itu ingin ke sumur. Tetapi saya tahu kalau sumur tersebut ada aura yang supranatural. Untuk mengetahui kaitannya kita harus investigasi lebih dalam. Oke kek, ini aku ada beberapa alat untuk kita bisa cek. Sabar, itu apaan di lapangan? Apaan? Oh ini, itu batu itu. What the hell, man? Gila! Bro, sebentar bro, mau bikin thumbnail bro, sabar bro. Sabar-sabar bikin thumbnail lu, sabar-sabar. Jangan dilempar lu, mau bikin thumbnail, sabar lu. Sabar-sabar, jangan diem dong. Oke, udah gue tekan. Udah, oh pakai ini. Oh, suntik. Oh, suntikan merah. Oke, nice. Gila kok Yeti warnanya coklat sih. Kok Yeti coklat, guys? Yang lain nonton doang lagi bocil-bocil anjay. Gila, yang lain nonton doang, cuy. Hijau buat apa hijau ya? Lah kok begini Yeti warna coklat ini mah? Ini apa coba? What? Oke, jangan yang hijau guys ya. Ya, jangan hijau, jangan bilang siapa-siapa, jangan yang hijau ya. Oke, jangan yang hijau ya. Kenapa guys, ngulur waktu dikit guys. Mampus lo, makan tuh jarum suntik ya. Yang hijau buang-buangin aja coy. Wah, ini mekanik paling susah sih yang pernah gue mainkan di dunia guys. Oh, dibantuin itu, yang bantuin si Ivan rupanya guys. Gila, langsung penuh lagi darahnya dong. Eh, Van, lempar Van! Anjir, duit gue kurang 8 juta, what the fuck, man? Shit dah, disambit batu duitnya ngurang ya? Oh, freestyle, gue freestyle dulu ya. Dasar kamu Yeti mengganggu ketentraman! Setengah darah, let's go, setengah darah ya! Gila, endingnya gimana nih, endingnya? Gak mempan loh, gue tonjok bijinya gak mempan loh, guys! Itu dia. Hop, pakai ini. Oke, setengah darah, let's go. Jangan hijau, sesat, yang hijau sesat. Hop, suaranya gitu. Ho. Mana lagi cari yang hijau. Yang merah. Oke, dikit lagi, let's go, Van, lempar, Van! Oke, dikit lagi, let's go! Come on! Seperempat darah! Endingnya gimana nih? Rupanya selama ini Yeti berwarna coklat ya! Gila, mekanik tuh ini banget cuy. Mekaniknya benar-benar kompleks, guys. Dan berbeda dari game-game lain. Let's go. Two more. Dua lagi. Satu lagi. Oke. Okay. Aduh, dilempar hijau mulu, kocak dah. Ayo kalahkan hatinya, guys. Itu deh. This is it. Oh no, satu lagi. Itu bukan Bigfoot. Ini Yeti, bukan Bigfoot. Yang mana sih yang benar? Set. Lo, kok ngaceng ke atas? Lah, kok malah masuk situ? Lo. Bentar, thumbnail. OMG! Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu bisa ngapain lagi. Terima kasih, Ivan.
Oh, iya, aku udah maafin kok. Hebat lu bang, makasih PBM. Oh, iya, aku tahu kamu cuma takut disakitin. Aku lupa kasih tahu kalau kamu, kalau dia ini bukan Yeti. Dia bukan Yeti, what? Tapi ini adalah Bigfoot. Makhluk ini lebih agresif kalau diprovokasi. Tetapi makhluk ini tidak pernah bertujuan melukai manusia. Mereka hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Oh, beneran nih? Iya ya, hebat. Nerva bisa bahasa ini ya? Bahasa hewan ya? Katanya dia mau balas budi kamu, hah? Oke, dia mau kasih sesuatu. Oh my god! Dia ke warnet kita, bocil ditabrak. Lulu. Suara Omaga beneran dari gamenya. What? Omaga. What? Andi Lukito serius? Di luar nalar, manduk akal coy. Settingan kagak, sumpah. Sumpah itu dari gamenya. Coba tamatin sendiri ya. Siapa yang bilang settingan? Itu bilang suara dari Elgato gua. Coba tamatin sendiri. Coba nunggu Bang Regi atau siapapun main, pasti ada suara Omaga juga. Bukan gue yang neken, settingan anjir. Itu baca dulu, kota sebelum itu aku di forumnya ada kota yang sedang perlu bantuan, ha? Kota perlu bantuan. Aduh, gue jadi gak baca teksnya. Jadi aku harus kesana dulu. Ha, kota apa? Walau kita hanya ketemu baru sebentar, tetapi terima kasih ya sudah membantu. Awah! Sampai jumpa. Nerva dan Bigfoot akan kembali di game baru. What? What do you mean? Apa maksudmu Andi Lukito? Hah? Chapter 5 mana chapter 5? Chapter 5 dong. Lah mana? Tadi tambah gede warnet gua. Game baru? Bakso simulator kah? Bakso simulator? Nyambung bakso simulator ke live? Tadi kayak kagak ada perubahan, perasaan ditabrak tadi, disuruduk dah. Oh my god. Kota. Kok apa namanya? Bagian aliennya disuruduk tadi gini guys ya. Disuruduk begini coy. Disuruduk begitu. Langsung tambah gede coy ya. Ge ya, nunggu chapter 5 berarti teman-teman ya. Keren gila. Guys, yang gua enggak sangka itu adalah rupanya selama ini yang dimaksud oleh Nerva itu bukan Yeti, bro. Melainkan Bigfoot, bukan Yeti, guys. Karena enggak mungkin Yeti berwarna coklat. Kalian lihat pertempuranku tadi. Pertempuranku di sini itu jelas-jelas coklat, coy. Itu Bigfoot, coy. Apakah ada Yeti, guys? Itu sih gue ketipu, kita ketipu teman-teman ya. Gue enggak tahu apakah ada Yeti atau ada Yeti atau tidak ada. Ini bisa diambil kah? Lah kocak, jarum suntiknya bisa gue koleksi, kocak gimang. Lah kocak banget anjir. Hah. Kocak banget, habis ini dia gue suntik nih. Gue lempar ke orang. Oh, enggak bisa, guys. Wah, gue koleksi lah jarum suntiknya. Kita koleksi ya. Let's go. Ngetik settingan biar dibaca. Iya tahu, caper banget dah bocil-bocil dah. Oke lah teman-teman ya. Aduh. Kayaknya sampai situ aja dulu episode kali ini. Jadi kita udahan dulu, kita sudah memecahkan misteri Nerva. Dan katanya ada game baru yang akan menunjukkan bahwa nanti Nerva sama Bigfoot akan kembali di game baru gitu ya. Di edit credit apa post credit scene-nya tadi. Cuma gue enggak tahu itu apa teman-teman ya. Oke, kita sudahan dulu. Kita sebut nama yang ketik. Apakah misteri lain akan kita pecahkan selanjutnya?
apakah misteri lain akan kita pecahkan selanjutnya? Tunggu guys, tunggu guys, tunggu guys. Bigfoot. Halo Brando, tidak usah panik dan khawatir. Aku hanya ingin berkunjung dan memberitahukan sesuatu. Memberitahukan apa maksudmu, Bigfoot? Begini, kamu hebat sudah mengalahkanku di kota Warnet. Namun ada bahaya yang lebih mengancammu di kota Bakso. Kota Bakso, bahaya, bahaya seperti apa maksudmu, Bigfoot? Istriku Yeti, sudah kubilang kepada dia untuk jangan lagi mengganggu manusia, tetapi dia tetap bebal dan ngeyel. Dan sekarang, dia akan menuju ke kota Bakso dan akan mengganggu dan meneror warga dan juga masyarakat yang ada di sana. Cepatlah ke kota Bakso, Brando. Kamu harus menolong kota Bakso. Tapi bagaimana, Bigfoot, maksudnya? Dia sudah sampai di mana istrimu Yeti dan bagaimana aku bisa mengalahkan istrimu Yeti? Bagaimana? Hanya itu informasi yang bisa aku beritahukan. Aku mau cabut dulu ya, aku mau makan nasi goreng. Jangan dulu, aku belum tahu jelas. Aku Bigfoot. Bigfoot, ini green screen-nya kan itu. Guys, guys, Bigfoot datang ke rumah gue dan dia bilang ada bahaya di kota Bakso Simulator. Aduh, tuh, ini pasti ada penyebabnya nih. Ini kenapa dia nggak bilang-bilang ya itu orang tuh ya? Sebentar guys. Bener loh. Bener loh, dia bikin juga loh. Wah, ada juga cok trending ini. Wah, lu keterlaluan, lu yang menutup-nutupi sesuatu kayak. Kamu ya, Bang Andi ya? Bang Andi, ada Bigfoot datang ke rumahku. Dan dia bilang, apakah benar istrinya Yeti akan datang ke kota Bakso? Dan apakah benar kota Bakso dalam bahaya? Itu aja cuy, itu aja guys ya. Gak usah panjang-panjang guys, itu aja guys. Apa sih mulai apa sih? Enggak guys, gue harus menaruh pertanyaan ini cuy. Dan apa? Oh, gak usah guys, gak usah guys. Guys, ini penting guys, ini penting guys. Kota Bakso lagi dalam bahaya teman-teman ya. Oke, sorry guys. Sesuai dengan yang Bigfoot bilang, gue harus buru-buru dan menyelamatkan kota Bakso. Jadi sorry banget gak ada sebut nama untuk kali ini teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa nanti di kota Bakso. Gue harus menghentikan istri Bigfoot yaitu Yeti guys ya. Bigfoot! Sini, belum jelas! Sini aku traktir nasi goreng!